Pemirsa, sidang kasus kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kali ini giliran dari kuasa hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada Jessica. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Putri Lukman langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Putri, poin-poin penting apa saja yang muncul di permukaan sebelum kemudian pengadilan saat ini sedang jeda? Sampai kemudian nanti dilanjutkan lagi. Ya, berita saat ini sidang Jessica Kumala Wongso kembali dilanjutkan setelah tadi sempat diskorsing beberapa kali. Saat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sidang sudah dilanjutkan dengan agenda mendengarkan tanya-jawab antara kuasa hukum Jessica Kumala Wongso dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan ada beberapa poin penting yang ditanyakan. Di antaranya yang pertama adalah mengenai surat dari pengacara Jessica selama di Australia menyatakan Jessica tidak pernah melakukan pelanggaran kriminal. Yang kedua, poin mengenai BAP dari pembantu rumah tangga Jessica yang mengatakan bahwa celana sobek tersebut adalah permintaan dari Jessica untuk membuangnya pada tanggal 10 Januari 2016. Yang ketiga, mengenai BAP rekonstruksi versi Jessica yang dihadirkan dalam persidangan kali ini yang berbeda karena tidak ada tanda tangan dari paraf Jessica. Ini yang ditanyakan juga saat pihak jaksa penuntut umum dan ditanyakan juga oleh pihak kuasa hukum. Dan kita akan mendengarkan secara langsung pertanyaan dari kuasa hukum Jessica kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Saya benar-benar tidak ingat. Padahal belum pernah pergi ke GI. Belum. Tapi nanya dokter di GI. Iya, jadi siapa tahu pada hari tersebut saya bisa sekalian gitu mampir. Hari tersebut maksudnya hari, hari tanggal apa? Tanggal 6-nya itu. Tanggal 6-nya itu. Saudara lahir di mana? Lahir di sini. Jakarta. Di sini di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Ke Australia kapan? Waktu saya umur 16 tahun. 16 tahun. Keluarga ada berapa orang? Ada satu kakak laki-laki, satu kakak perempuan. Jadi tiga? Iya. Saudara nomor dua? Saya paling kecil. Oh, paling kecil? Iya. Kalau kakak laki-lakinya sekarang di mana? Di Australia. Di Australia? Iya. Yang perempuan? Sama. Di Australia juga. Di Australia juga? Iya. Yang di sini hanya orang tua? Iya. Persisnya di sini atau di Australia, tapi kebetulan di sini orang tua atau gimana? Mereka bolak-balik, Pak, yang mulia. Sering bolak-balik iya, itu? Iya, iya. Dari apa yang saya dengar di persidangan-persidangan kemarin, iya. Saudara suka minum ya? Iya. Suka mabuk? Sampai mabuk sih enggak, cuman budayanya di sana ya kalau kita pergi sama teman-teman ya kita minum gitu. Tapi enggak laporan yang disebut laporan ya, disebut laporan, tapi kita sudah cross check kemarin catatan kepolisian selalu disebut-sebut situ saudara mabuk, termasuk adanya tabrakan Agustus ya. Iya. Mabuk atau gimana sebenarnya? Yang mulia, kalau diperkenankan saya tidak mau membicarakan masalah tersebut. Iya. Sekarang di sini saya yang nanya. Saudara jujur, saudara mabuk enggak? Saya pada saat itu minum, iya. Orang tua tahu nggak saudara suka minum? Orang tua saya tahu. Tahu ya? Tahu. Kalau di sini suka minum? Di sini enggak. Enggak, kenapa? Soalnya saya jarang di Indonesia, Pak. Ya, kalau kebetulan di sini. Kalau kebetulan di sini, kalau saya pergi sama orang tua saya sih, saya nggak minum. Nggak minum ya? Karena tadi saudara terangkan juga yang ngantar bapak ya? Betul. Ke GI? Betul. Yang jemput juga dari rumah sakit Wario bapak? Apa? Baik benar bapaknya? Maksud saya dekat? Iya. Apa begitu? Iya, dan papa juga yang cuma bisa mengantar dan menjemput saya di sini tidak punya teman yang dekat sampai mengantar atau menjemput saya begitu Pak. Yang mulia. Bapaknya ngantar, mamanya itu enggak? Mamanya lagi di Australia pada saat itu. Oh, kebetulan di Australia saat iya. Itu. Jadi hanya papa di sini? Betul. Enggak kerja lagi papanya atau gimana? Papa baru pensiun, yang mulia. Pensiun dari mana? Pensiun dari saya kurang begitu jelas papa kerjanya apa. Loh, kok bisa pensiun enggak jelas kerjanya? Maksudnya saya kurang begitu nanya papa itu pekerjaannya apa.
Sepertinya jual perusahaan plastik apa kaleng begitu. Pengusaha, ya. Bukan pensiun pegawai negeri. Oh iya, bahasa saya mungkin salah yang mulia ya. So, sudah tidak bekerja lagi. Gitu ya. Tidak. Tadi saudara setelah di jam berapa tiba di GI? Jam, seingat saya antara jam 3 lewat sampai jam 4 kurang, seperti itu. Terus setelah dapat masuk lagi, ini masuk kedua ya. Saudara tadi foto-foto ya? Iya, itu yang bisa, saya kedua. Bisa ditunjukin dulu Pak fotonya yang tadi? Foto yang ada foto di GI? Bukan, rekaman. Ya, CCTV. Kamera yang pas saat terdakwa ini minta difoto. Kibar. Muncul niat untuk difoto itu kapan? Maksudnya yang mulia? Keinginan? Keinginan untuk difoto. Oh, itu tepatnya saya kurang jelas, cuman ya saya pikir, oh ya saya rencana mau foto deh gitu di tempat, di depan bar tersebut. Kenapa? Mau, ya tempatnya bagus suasananya yang mulia. Begitu? Iya. Jawab saudara tadi bukan begitu. Ya kan saya tempatnya bagus, saya foto, lalu saya mau tunjukkan ke teman-teman saya ini bar di Indonesia seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Ingat jawab saudara tadi waktu jaksa nanya kenapa saudara minta foto? Saya bilangnya saya mau foto di depan bar, mau menunjukkan ke teman-teman saya yang di Australia seperti itu. Begitu ya? Iya. Saya catat di sini. Karena saya mau foto baru pertama itu ke GI. Oh. Baru pertama ke GI. Saya ya, tidak. Saya catat di sini jawab saudara seperti itu. Oh, saya tidak merasa saya maaf Kak, saya tidak merasa saya menjawab seperti tidak itu. Tidak merasa ya, iya. Tapi jawab saudara tadi seperti itu. Boleh kita putar rekamannya lagi begitu. Iya. Sekarang saya tanya sekali lagi, apa yang mendorong saudara untuk minta foto di situ? Saya sebenarnya sederhana saja. Saya kan memang suka foto-foto orangnya. Jadi saya lihat tempatnya bagus ya, saya mau foto di sana seperti oh, itu tempatnya ya. Tempatnya bagus. Iya. Bukan mau menunjukkan suatu saya di ini ada di apa gitu. Saya kalau Grand Indonesia tersebut saya tidak begitu memikirkan GI-nya ya, yang mulia. Saya cuma lihat pemandangannya aja. Begitu ya. Saya tanya itu karena jawaban saudara yang pertama tadi dan saya catat itu. Saya pertama kali begini, jadi saya mau foto. Oh iya, tapi itu saya tidak ingat saya ngomong seperti ingat itu, ya. Maaf ya. Jadi kalau jawab saudara sekarang karena tempatnya bagus apa ini? Dekorasinya iya. Bagus, yang mana itu? Semua-muanya itu yang mulia, yang ada di belakang saya, yang ada bartendernya itu. Fotonya ada hasilnya? Saya sudah hapus. Hapus, kan bagus. Karena itu hari yang mentraumakan untuk saya yang mulia. Kenapa trauma? Karena hari itu Mirna meninggal. Kapan saudara hapus? Seperti baik pemirsa, itulah dia bagaimana berlangsungnya persidangan di mana hakim terus mencecar pertanyaan-pertanyaan seputar latar belakang dari Jessica dan kemudian juga keterkaitannya dengan catatan kriminal yang dilakukan oleh Jessica di Australia. Sidang lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum bertanya mengenai kronologi saat Jessica berada di Cafe Olivier. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari keterangan terdakwa Jessica Kumala Wongso, kami langsung bergabung bersama rekan kami Marsyalina Gita langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, apakah ada fakta atau keterangan terbaru yang disampaikan Jessica?
selama persidangan yang sudah berlangsung hampir 6 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, banyak sekali keterangan yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso ini tidak konsisten dengan berita acara pemeriksaan yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum. Jessica banyak sekali menyatakan ia tidak ingat atau lupa dengan kejadian yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2016 yang lalu, sehingga ini juga cukup menyulitkan jaksa untuk menggali pertanyaan kepada Jessica Kumala Wongso. Kemudian juga disampaikan oleh Jessica bahwa pernyataan yang paling benar adalah pernyataan yang ia sampaikan hari ini, karena pada saat di berita acara pemeriksaan ia menyatakan ia dalam posisi tertekan, sehingga pernyataan-pernyataan yang disampaikannya dalam berita acara pemeriksaan pada saat di sidik oleh tim penyidik Polda Metro Jaya ini dalam kondisi tertekan dan semuanya tidak sesuai dengan kondisi yang asli. Kemudian juga Jaksa Penuntut Umum ini justru meyakini ada kejanggalan antara rekaman CCTV dengan rekonstruksi yang dilakukan pada beberapa bulan lalu, di mana dalam rekonstruksi paperback ini sudah berada di belakang Jessica Kumala Wongso, kemudian barulah kopi datang. Namun di rekaman CCTV yang dimiliki oleh pihak Polda Metro Jaya, paperback ini sudah tersusun rapi di dalam di atas meja, kemudian barulah kopi ini ada dan disajikan di meja Jessica Kumala Wongso. Banyak juga bantahan yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso. Saat ini sidang pun juga masih berlangsung. Tadi cukup ada perdebatan antara Jessica Kumala Wongso dengan Jaksa Penuntut Umum. Berikut kita simak seperti apa jalannya persidangan sore ini. Anak, tolong di stop pemeriksaan saya. Apakah ada mengatakan begitu? Tidak ada. Apakah ada pengacara Anda mengatakan kepada penyidik, tolong di stop pemeriksaan klien saya, apakah ada begitu? Saya tidak melihat hal tersebut. Tidak ada. Apakah pada saat didampingi, di posisi sebelah mana pengacara Anda duduk? Ganti-ganti, Bu. Maksud saya posisi duduknya saja? Ya, di samping saya. Di samping, ya? Entah di kanan atau di kiri. Oke. Kemudian masalah tentang rekonstruksi, yang tadi Anda banyak mengatakan lupa, tidak ingat, tetapi ternyata di dalam BAP Anda ada penjelasan Anda, saya ingin mengatakan, apakah Anda pernah melakukan penolakan terhadap rekonstruksi yang dilakukan versi penyidik? Iya. Iya. Kemudian ada berita acara penolakan yang Anda tanda tangani sendiri? Betul. Beserta penyidik, benar. Kemudian apakah Anda ada melakukan ataupun mengikuti rekonstruksi versi Anda? Versi saya ya, saya melakukan. Ada yang tadi tayangkan ya. Anda mengatakan tadi, mengapa Anda tadi hari ini lupa, yang kemarin itu ada penjelasan Anda mengatakan kondisi mental saya berbeda dulu dengan sekarang, benar? Betul. Ya, benar begitu. Oke, saya pertanyaan selanjutnya singkat saja. Apakah pada saat Anda ingin melakukan rekonstruksi itu, Anda ada mengatakan mental saya nggak sanggup untuk hari ini? Apakah Anda ada menolak untuk dilanjutkan rekonstruksi? Saya tidak pernah mengatakan kondisi mental saya kepada orang lain, tapi saya hanya mengikuti saja. Tetapi Anda tidak pernah mengatakan untuk stop dulu? Enggak pernah ya? Tidak ada. Apakah pengacara Anda yang mendampingi Anda untuk melakukan rekonstruksi ada mengatakan kepada penyidik stop dulu? Saya tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Masih ada? Ya. Saudara terdakwa ada yang terlewat sedikit. Yang saya pertanyakan terkait persidangan yang lalu telah diperiksa adik korban. Zakia. Iya Gita, Anda sudah mengikuti jalannya persidangan hingga sidang ke-26 hari ini. Dari yang Anda sudah ikuti selama ini, apakah ada perbedaan keterangan yang disampaikan ahli dalam sidang? Zakia, selama 25 kali persidangan, baik Jaksa Penuntut Umum maupun kuasa hukum ini sudah menghadirkan ahli-ahli. Dari kuasa hukum menghadirkan ada sekitar 11 ahli, baik itu dari ahli toksikologi, ahli kriminolog maupun juga psikologi. Kemudian juga Jaksa Penuntut Umum pun juga sudah menghadirkan ahli-ahli, baik juga psikolog, toksikologi, forensik, dan kriminologi. Dari keterangan-keterangan ahli Jaksa Penuntut Umum maupun juga kuasa hukum ini berbanding terbalik sekali pendapatnya, seperti contoh dari pernyataan yang disampaikan oleh ahli Beng Beng Ong, ini merupakan ahli toksikologi forensik dari pihak kuasa hukum yang menyatakan jika
Mirna ini tidak tewas diakibatkan oleh sianida. Mengapa? Karena seharusnya sianida ini ditemukan di dalam darah, namun sayangnya dari pihak penyidik Polda Metro Jaya tidak meminta untuk dokter forensik ini memeriksa darah dari Mirna, sehingga tidak bisa dipastikan jika Iwayan Mirna Salihin ini tewas diakibatkan oleh sianida. Kemudian juga dari jumlah yang ditemukan sianida di dalam lambung Mirna ini hanya 0,2 mg per liter saja, sehingga menurut Beng Beng Ong ini tidak bisa disimpulkan bahwa 0,2 mg per liter ini adalah penyebab kematian dari Iwayan Mirna Salihin. Kemudian dibalas oleh pihak dari ahli jaksa penuntut umum, ada Budi Sampurna yang menyatakan bahwa jumlah 0,2 mg per liter ini adalah jumlah yang sudah berkurang dari sebenarnya jumlah aslinya sekitar 12,8 mg per liter. Karena lambung Mirna ini sudah korosif, kemudian juga dari lambung ini sudah mendetoksifikasi terlebih dahulu racun sianida yang berada di lambung, sehingga akhirnya ini hanya ditemukan 0,2 mg per liter saja. Kemudian juga sama disampaikan oleh ahli dari Imade Gelgel yang tidak jauh berbeda dengan pernyataannya dengan Budi Sampurna yang menyatakan bahwa dipastikan Iwayan Mirna Salihin ini tewas diakibatkan sianida. Perbedaan inilah yang cukup menjadi perhatian sekali, dan ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari kuasa hukum nantinya apakah akan lebih condong dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ahli dari jaksa penuntut umum ataukah dari ahli kuasa hukum. Kemudian juga yang menjadi salah satu perdebatan lainnya adalah rekaman CCTV. Dari pihak ahli kuasa hukum maupun juga kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menyatakan bukti CCTV ini bukanlah bukti yang sah. Mengapa? Karena Mahkamah Konstitusi dalam pasal 5 dan juga pasal 44 dalam Undang-Undang ITE ini sudah menyatakan bahwa rekaman CCTV ini tidaklah sah jika bukan rekamannya diambil oleh penyidik dari kepolisian. Sehingga dari pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menyatakan rekaman CCTV tidak bisa menjadi bukti yang sah. Ini adalah beberapa perbedaan pendapat yang terus sekali selama 25 kali persidangan Jessica Kumala Wongso terus diutarakan dan juga menjadi pembahasan yang begitu penting sekali. Dan nantinya kita masih akan menantikan bagaimana keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso. Karena kesaksian dari Jessica Kumala Wongso ini adalah menjadi kesaksian penting. Karena Jessica menjadi kunci atas kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Kemudian keterangan atau kesaksian disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso akan menjadi pertimbangan putusan vonis yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Jessica Kumala Wongso pada bulan Oktober mendatang. Demikian Zakia, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Marsyalina Gita atas informasi Anda. Gita, apa saja sejauh ini keterangan yang sudah disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso? Ada beberapa poin-poin keterangan yang cukup penting. Ini menjadi pembahasan selama 25 kali persidangan jika kita ikuti bersama. Ada poin-poin tadi yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso. Pertama, jaksa penuntut umum menanyakan kepada Jessica, mengapa Jessica harus terlebih dahulu memesankan es kopi Vietnam kepada Iwayan Mirna Salihin. Jessica menyatakan bahwa pada saat ia tengah berkomunikasi melalui WhatsApp, Mirna menyatakan Mirna ini suka sekali dengan es kopi Vietnam. Sehingga mengapa akhirnya Jessica memesankan terlebih dahulu es kopi Vietnam sebelum Iwayan Mirna Salihin datang ke Cafe Olivier. Kemudian Jessica juga menyatakan bahwa alasannya untuk menaruh paper bag di meja nomor 54 karena Jessica harus memesan terlebih dahulu pesanan es kopi Vietnam maupun juga koktail di meja bar, sehingga paper bag tersebut untuk menandai jika meja terisi khususnya oleh Jessica Kumala Wongso. Kemudian ditanyakan kembali, lalu mengapa Jessica ini harus membayar terlebih dahulu? Jessica kemudian menjawab, saya membayar terlebih dahulu karena ini kebiasaan saya di Australia. Kebiasaan saya di Australia pada saat saya memesan sesuatu, saya langsung membayarnya terlebih dahulu sebelum pesanannya tiba di meja yang diduduki oleh Jessica Kumala Wongso. Kemudian pertanyaan lainnya yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait
terkait dengan paperback. Paperback ini menjadi pertanyaan yang begitu besar sekali dan juga menjadi bahasan selama ini. Kemudian Jessica menyatakan bahwa ia tidak menyusun paperback dan ia pun juga tidak ingin sama sekali terpengaruh dengan rekaman CCTV yang selama ini diputarkan dalam persidangan. Bahkan Jessica juga menyatakan jika pada saat di proses penyidikan di Polda Metro Jaya, Jessica begitu tertekan sehingga pernyataan-pernyataan yang ia lontarkan pada saat penyidikan ini semuanya tidak terlalu sesuai dengan kejadian aslinya. Saat ini persidangan masih berlanjut, kita akan simak seperti apa jalannya persidangan. Mau menginisiatifkan untuk hubungan dengan saya. Oke, jadi sekarang ada perubahan 2008 sampai 2015 itu Anda lebih dekatnya ke Mirna gitu tidak maksudnya? Tidak dekat sama siapa ya Pak, kalau bisa kalau ditanya pertanyaan seperti itu, iya. Iya, lebih dekat ke Mirna 2008 sampai 2015. Betul. Ya, Hani sudah tidak dekat lagi. Tidak ada hubungan. Jadi maksudnya? Baik, terima kasih Marsyalina Gita atas informasi Anda.